good people, Nokenzo yang selalu stay tune ya pada program Nokenzo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak good people, kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa good people. Nah, saat ini kami berada di dalam bis VIP khusus untuk tamu-tamu VIP dalam penyelenggaraan pelaksanaan PON ke-20 Papua tahun 2021 untuk Cluster Merauke. Nah, good people, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Markus, tapi jauh lebih familiar dengan nama baptis, beliau adalah Bapak Othniel Mamahit. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore, Nona. Iya, aduh. Dan masyarakat. Selamat sore buat semua. Iya, ya. Buat good people. Yeah. Good people. Good people, ya. Good people, oke. Nah, pada kesempatan ini, good people, di situasi yang cukup nyaman sekali di sini ya, luar biasa nih. Persiapan pelaksanaan PON ke-20 ini sudah jauh-jauh hari memang ya, dipersiapkan dengan sangat baik ya, yeah. Pak Othniel ya. Yeah. Nah, good people, beliau jabatan di Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai Wakil Kedua Sekjen KONI Pusat. Dan khusus dalam rangka tugas di Merauke sebagai Ketua Panwasra PON ke-20 Papua untuk klaster Kabupaten Merauke. Iya, betul. Betul ya, Pak ya? Iya. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang. Ternyata, good people, Pak Othniel ini tidak asing lagi dengan suasana yang ada di Kabupaten Merauke karena dulu pernah bertugas. Tahun berapa ya, Pak? 1989. 1989, iya, ya, iya. Sudah cukup lama sekali. Terus ke Merauke lagi dalam rangka persiapan PON? Dua tahun lalu, iya, ya? Oke. Dua tahun lalu berarti itu sebelum pandemi COVID ya, sebelum Pak ya? Pandemi COVID. Sebelum pandemi COVID dan pada saat pelaksanaan kegiatan event PON saat ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Othniel ya, pelaksanaan PON sudah berjalan dengan baik selama kurang lebih 2 pekan untuk klaster Merauke. Nah, kalau boleh kami ketahui, tugas dan tanggung jawab dari tim Panwasra PON ke-20 untuk klaster Merauke sejauh ini apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Panwasra KONI Pusat ini, Pak Othniel? Baik, sebetulnya Panwasra ini punya tugas utama sebagai pengawas dan pengarah dalam arti pelaksanaan pertandingan yang utama. Di mana sebagai penjuru bidang pertandingan ini harus disupport oleh bidang-bidang terkait. Baik bidang konsumsi, transportasi, dan akomodasi, serta bidang-bidang yang memberikan proses pelaksanaan kegiatan. Dan terkait dengan tersebut, kita bekerja erat dengan subcluster Kabupaten Merauke yang sebagai ketua itu Bapak Bupati Merauke, dan juga kita bekerja erat juga dengan technical delegate. Di mana secara teknis pertandingan, technical delegate itu kebetulan kita sama-sama tinggal di satu tempat di Hotel Asmat ini, kita berkomunikasi. Tapi terkait dengan hal tersebut, jauh-jauh hari kita sudah membahas tentang jadwal pertandingan, keabsahan atlet, kemudian jumlah panitia, jumlah official, karena kita punya ketentuan yang standar dari jumlah atlet yang sudah sah sebagai peserta PON itu hanya boleh didukung oleh 50% official. Apabila kontingen tersebut ingin tambah extra official itu hanya bisa 10%. Karena kendalanya adalah dukungan akomodasi. Merauke ini hotel tidak banyak, bahkan ada cabur yang berganti. Setelah tanggal 27 September WUSU melakukan pertandingan, kemudian dia selesai pulang, kemudian digantikan oleh cabang olahraga bulan. Ini yang kita mengatur efisiensi tempat dan waktu. Itu tugas-tugas utamanya. Dan so far boleh berjalan dengan baik ya, percaya agenda-agenda
pertandingan tersebut. Semua itu berjalan dengan baik itu karena partisipasi dari masyarakat Merauke yang sangat-sangat ramah, dan juga pihak aparat dalam ini yang diotori oleh Bapak Kapolres, Bapak Utung Sangaji yang mengkoordinir, dan Danrem, kemudian dari Danlanut, Danlantamal, semua aparat itu yang sangat-sangat membackup semua itu yang sangat membantu tugas-tugas dari Panwasraya. Iya, kalau untuk tantangan-tantangan teknis lainnya, kira-kira cukup krusial untuk ini? Tantangan yang teknis itu adalah sulitnya koordinasi PB PON yang ada di provinsi dengan klaster yang ada di kabupaten. Sehingga pada saat Bapak Gubernur Lukas NMB menyerahkan bendera PON untuk klaster Merauke kepada Bapak Bupati, kemudian pada Wali Kota Jayapura dan Bupati Timika, seolah-olah bahwa semua itu adalah tanggung jawab penuh klaster. Padahal terkait dalam pelaksanaan itu koordinasi tetap kita perlukan, karena menyangkut kebijakan itu ada di PB PON. Jadi pun kebijakan pelaksana itu ada di klaster-klaster. Nah ini yang dari pengalaman ini komunikasi yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik antara PB PON dengan subklaster kabupaten. Ini yang kita rasakan seperti itu. Maksudnya ini menjadi catatan? Iya, betul. Dari Panwasra sendiri ya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ini. Tetapi ada beberapa kawan-kawan yang sangat aktif dari koordinator bidang yang memantau bagaimana kesiapan venue, kesiapan akomodasi untuk atlet itu akhirnya terpenuhi atas kerja keras dari teman-teman klaster, terutama menyangkut masalah akomodasi. Karena ternyata di luar ekspektasi pesertanya luar biasa, sehingga bisa saya pastikan seluruh atlet di Merauke tidak ada yang di hotel, itu non hotel dengan dukungan PUPR ya, dibangunkan wisma atlet, semua tinggal di bara-bara, di kompisi dan kompibe, di tanah miring. Nah itu yang sangat membantu sekali, sehingga semua itu bisa terakomodir, kebutuhan akomodasi. Walaupun mungkin ada tantangan-tantangan kecil atau kendala-kendala atau bahkan hal-hal yang terkait mungkin tidak perfect ya, tetapi itu bisa diatasi dengan baik. Nah, Pak Abdel sendiri melihatnya, tadi sempat disampaikan betapa welcome-nya ya masyarakat Merauke itu juga yang turut mendukung menciptakan suasana nyaman bagi para kontingen yang datang ke Merauke. Nah, dari awal bahkan sampai kepulangan. Sejauh ini pengamatan dari Bapak sebagai orang KODI pusat nih Pak, ini seperti apa? Adakah mungkin mendapati juga cerita-cerita dari setiap kontingen terkait dengan suasana kondisi yang ada di Kabupaten Merauke? Saya kira sangat menarik bahwa masyarakat Merauke itu tidak seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya. Pada saat dimulainya pertandingan secara adat dengan suku Marin, kita lakukan, kita penuhi acara itu secara ritual, kita sudah laksanakan, dan itu yang membuat surprise buat kita. Apapun kegiatan ini, semua itu selalu kita mintakan doa juga dari leluhur yang ada di tanah Animhai. Sehingga kemudian saya menjumpai beberapa tokoh-tokoh paguyuban yang ada di sini, baik dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan Jawa Barat, paguyuban orang Jawa, mereka welcome. Di antara panitia dan volunteer itu banyak yang dari unsur-unsur paguyuban ini. Karena kontingen yang ada di Merauke itu tidak bisa dilihat dari hanya 6 cabang olahraga yang dipertandingkan, tapi pesertanya itu dari seluruh provinsi. Saya ambil contoh bermotor itu 30 provinsi ikut. Semua ada di Tanah Miring dan tinggal di Kompleks Serapan B di Tanah Miring, tapi sudah kita perbaiki rumah-rumah tentara di sana supaya layak, setara dengan bintang 3. Nah itu yang kami rasakan, dukungan masyarakat demikian luar biasa. Iya, terkait dengan pemerintah daerah sendiri, dalam hal ini kan juga Bupati selaku Ketua
dari klaster Pembe Pon di kabupaten sendiri di Pauke. Kalau Pak Bupati ini sangat luar biasa, meskipun terlibat di menjelang pelaksanaan setelah pilkada itu, tapi total iya. Semua potensi dan sumber daya yang iya. ada di Merauke dia kerahkan. Ada berapa hal yang menyangkut kendala-kendala transport, bahan bakar untuk motocross, tapi Bupati bisa ambil alih karena dia bertanggung jawab bahwa pertandingan ini harus dilaksanakan, pertandingan itu harus terselenggara. Kan di dalam sambutan yang diberikan, Merauke paling banyak penyambutannya. Kita ambil contoh kirap Api Pon, Bupati menyelenggarakan kegiatan melibatkan masyarakat dengan hiburan dan sebagainya. Iya. Kemudian kita ada kebiar, iya. kebiar iya. Pon itu juga diselenggarakan depan kantor Bupati. Bahkan kemudian ada welcome dinner, iya. semua kontingen hadir, kita saling kenal di situ. Kenapa ide Pak Bupati menyelenggarakan ini? Karena kita tinggalnya berjauhan. Iya. Akomodasi atlet itu berdekatan dengan venue-nya. Iya. Kalau sepak bola di Katapal, Wisma Atlet di sebelahnya, tentu jauh dari kota. Iya. Dimana di situ ada cabur catur yang di Hotel Swiss Bell, kemudian ada yang di tempat-tempat lain yang berjauhan. Nah, sehingga pada welcome dinner itulah kita saling mengenal dan bertemu satu dengan yang lain. Ini yang konsep ini yang belum pernah kita lakukan pada pelaksanaan pon-pon sebelumnya. Dimana kemudian transportasi cukup memadai, demikian juga konsumsi tidak terlalu sulit karena peserta kontingen itu bisa mencari makanan apa yang dia suka iya, di sini. Iya. Baik yang ala Sumatera Barat dengan makanan Padang maupun Jawa Barat dan yang lain-lainnya. Ya, dari segi bisa masuk, mungkin wisata kulinernya aman ya. Aman sekali. Iya. Nah, apakah hal ini menunjukkan sebuah barometer bagi Kabupaten Merauke untuk bagaimana ketika tamu-tamu dari sekian provinsi datang dan melihat bahwa Merauke sangat mampu, jadi punya poin yang cukup penting. Jadi dalam hal pembangunan dan infrastruktur dan sebagainya ini, Merauke ini sudah bisa setara dengan kabupaten-kabupaten di provinsi-provinsi lain seperti itu, Pak. Saya kira tepat sekali bisa seperti itu. Karena parameternya itu adalah dalam era digital ini kita harus bisa menampilkan bagaimana dukungan jaringan yang ada. Dengan jaringan yang ada dimiliki oleh Kabupaten Merauke itu memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pelaksanaan pertandingan. Karena pertandingan ini dalam waktu yang sama itu hasilnya harus kita laporkan di headquarter Jayapura. Tanpa dukungan dari pihak Dinas Kominfo dan Kemeninfo dari Jakarta, tentu kita punya kendala. Sehingga dalam hal ini dari awal saya merasa bagaimana media center itu, comment center, dan broadcast itu ada di depan. Karena banyak kegiatan pertandingan yang bahkan dihadiri oleh presiden. Itu saya lihat dari semua klaster yang ada hanya di Merauke ini presiden yang tidak ada agenda untuk melihat cabang olahraga tidak tiba hadir di venue untuk musuh ya. Nah itu kita ada laporan langsung secara live, itu perlu dukungan. Itu yang saya lihat sehingga ke depan Merauke buat saya itu adalah mutiara terpendam yang punya potensi untuk bisa berkembang lebih baik dengan pasca pon ini. Berarti venue-venue yang ada ini bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Iya. Untuk pengembangan mencari bibit-bibit atlet-atlet yang luar biasa nih dari Merauke. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ada potensi untuk mengembangkan sport tourism. Sport tourism. Ya, sport tourism ini sangat potensi. Bahwa orang tidak tahu bahwa ada komunitas berkuda di sini di Merauke.
Nah, itu kegiatan masyarakat komunitas ini yang bisa kita kedepankan, kita dorong supaya nanti jadi masuk ke agenda pariwisata yang menarik. Karena belum ada tempat-tempat di mana masyarakat tradisional seperti di NTT yang dengan kuda tradisional yang bikin kegiatan lomba, ternyata di Merauke ada. Nah, itu mungkin kesempatan berikutnya itu bisa kita dorong untuk memajukan sport tourism ini. Good people, jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Saya Chris John, selalu bersama Noken Pos. Noken Pos mantap. Ya. Nah, luar biasa ya Pak O'Neil untuk sebuah penyelenggaraan event nasional yang boleh berjalan dengan baik di Kabupaten Merauke. Kami juga sebagai warga Merauke merasa sangat excited sekali boleh kedatangan kamu lewat event PON ke-20. Ini merupakan sebuah sejarah yang luar biasa bagi kami semua yang terlibat, baik dari masyarakat bahkan pemerintah daerah. Nah, dari Pak O'Neil sendiri sebagai Ketua Panwasra PON ke-20 Papua untuk klaster Merauke, yang juga sebagai Wakil 2 Sekjen dari KONI Pusat, kira-kira closing statement apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Merauke bahkan juga Pemda sehingga kita akan berbenah menjadi kabupaten yang lebih maju dan luar biasa? Saya melihat bahwa dalam kondisi pandemi ini PON bisa diselenggarakan dan berjalan dengan baik itu sebuah prestasi yang luar biasa, karena bagaimanapun dalam tahap-tahap pelaksanaan kita sudah melakukan prokes secara ketat. Dalam hal ini setiap atlet yang ingin berlomba harus dilakukan swab antigen dan sebagainya, yang akan hadir datang maupun yang akan kembali juga dilakukan itu, sehingga tim kesehatan yang sudah bekerja keras ini saya berikan poin yang baik sehingga keberhasilan PON itu bisa dilaksanakan di tengah-tengah pandemi. Ini tidak terlepas dari kerja keras dinas kesehatan juga ya. Betul. Dan tentunya disiplin dari kita semua sebagai warga masyarakat. Iya. Oke, ada pesan-pesan untuk Pemda Merauke dan masyarakat Merauke? Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Romanus Baraka, kemudian Bapak Wakil Bupati Haji Ridwan yang juga sahabat dekat kami karena sama-sama dari Jawa Timur. Saya selalu banyak berdiskusi juga teman-teman yang terlibat di Lepaster ini, ada Pak Eliano sebagai Ketua Harian, Pak Anton Wakil Ketua Harian dan Koordinator Bidang, baik Bidang Akomodasi, Ibu Justina Sianturi, Pak Jeffrey yang saya kenal sejak 2 tahun lalu, kita berkoordinasi terus. Dia juga di Bidang Transportasi, Kepala Dinas Transportasi Kabupaten, serta yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Oke, Papua torang bisa.